Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di kebun bundaku ya teman-teman. Karena kemarin banyak subscribe aku yang minta review buah black sapote yang masak di pohon, langsung dari pohonnya. Sekarang kita mau review. Nih, buahnya besar sekali. Ini asli dari pohon, buahnya super besar seperti ini. Tuh, cakep banget ya. Ini udah mateng. Kalau udah glowing seperti ini, tandanya udah matang. Mari kita belah. Ya. Mari kita belah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung belah di pohonnya ya, teman-teman. Karena kemarin banyak teman-teman yang komen minta kita review dari buah dari pohonnya langsung. Nah, sekarang kita mau potong di pohonnya langsung. Kita belah seperti ini. Ya, maaf, kita taruh pisaunya dulu. Nih. Tuh, kita buka. Nih, kita petik dari pohonnya langsung. Buahnya besar sekali, kelihatan ya. Tuh. Ini tuh lebarnya lebih lebar black sapote-nya daripada wajah saya. Tuh, kelihatan ya. Black sapote cakep banget buahnya. Ini nih. Ini masih nempel di pohon. Separuh masih nempel di pohon. Cakep banget. Ya, baik, terima kasih.